وبركاته. بسم الله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالا قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال أيضا وأدعو به رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقدة من لساني يفقه قولي آمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama di mana dan kapan saja semoga senantiasa berbahagia diberikan kasih karunia kesehatan kelimpahan kenikmatan kedamaian ketenangan kebahagiaan keselamatan keberkahan di dunia sampai di akhirat untuk panjenengan semua bersama dengan keluarga dan bahkan secara turun-temurun kepada generasi penerus panjenengan luriyah yang toyibah, sholih, dan sholihah, maslahah manfaah di dunia hatta akhirah Amin, amin. Ya Allah, ya mujibat sa'ilin. Saudara, saudariku semuanya, saya mendapatkan pesan dari Leo Haji Madutin Usman untuk disampaikan kepada Akhinal Karim Gus Ruel Abbas pesannya apa yakni jangan teruskan berdusta karena dusta itu haram Haram itu apa? Ya jelas bahwa ma yusabu ala wa ala Segala sesuatu yang diberi pahala jika meninggalkannya, dikasih dosa jika melakukannya. Sanat-sanat palsu itu mudah ditelusuri. Karena sudah jelas ada kitab Rijalul Hadis yang mengumpulkan para rawi atau ruwat rawi rawiyani ruwatun para periwayat hadis itu sudah jelas. nggak bisa ditambah atau dikurangi ya. Atau bahkan ada informasi terbaru para periwayat hadis yang aneh-aneh. Lah, -aneh. ya. Kiai Ima sudah menelusuri sanat yang dulu itu dan memang sanat itu sengaja dibuat untuk menyambungin sanat dosa besar ini. Lah, ini pesan beliau kepada saya untuk menyampaikan ini kepada Gus Romel Abbas supaya berhenti berdusta. Jangan diteruskan. Carilah sumber dana melalui hal-hal yang halal adanya. Nomor dua, haram memasukkan orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Jelas haram. Baru-baru ini Habib Ahmad Jamal Ba'akil dari Batu Malang menyampaikan bahwa kita ini orang-orang yang tidak tahu sejarah, tidak tahu masalah, tidak pernah melihat makbaroh di Khadromo di Sambal sana, katanya. Makamnya Imam Ahmad al abah jelas, makamnya Imam Ubaidillah jelas, makamnya Imam Alwi Basri jadi jelas. Yang tidak jelas itu adalah justru Habib Toha, eh, Habib Hasan oh, Ahmad Bagil ya, eh, dari Batu Malang itu. Habib Jamal Bagil dari Malang itu yang tidak jelas. Karena tidak tahu sejarah padahal beliau sendiri seharusnya tahu akan asal-usul nenek moyang, kakek moyangnya. Jadi haram memasukkan orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Jelas haram menyandolkan, menyandarkan dirinya kepada Nabi yang mulia. Lah kalau sifat karakteristiknya mulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak masalah. Pelaku dosa, penipu, pulung, pembohong, pendusta semua disandarkan kepada Nabi berarti kalau mengakui kalau Baalawi itu sebagai keturunan Nabi berarti kita sama-sama sepakat untuk melecehkan harga diri Nabi. Baalawi ini bukan turunan nabi sudah jelas. Kajian pustaka dan DNA menyatakan mereka bukan turunan nabi. Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman. Nah ini beliau, Kiai Ahmaduddin Usman, WA ke saya. Jangan bikin-bikin sanat palsu. Jawab saja buku Kiai Imad terakhir membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Baalawi silahkan jawab mana kitab sezaman yang menyatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Tidak ada. Tidak ada. Mana kitab sezaman yang menyatakan Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubed? Tidak ada. Tobatlah, Gus Rumel. Tobatlah. Tobatlah. Jangan bikin sanat hadis palsu. Quran tafsirnya dipalsukan oleh Habib ba Alawi, tapi sampean mendukungnya. Bagaimana ini? Ahlul bed, ahlul bed selalu diarahkan ke habaib, habaib, habaib yang tidak mencintai, meragukan habib walaupun habib itu setan, sekalipun berarti dia telah melukai hati nabi. Barangsiapa melukai hati nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sama dengan melukai hati Allah ngomong apa? Dikira orang Indonesia ini bodoh-bodoh, piye? -bodoh. Jangan bikin sanat hadis palsu. Tafsir dipalsukan, hadis dipalsukan sanatnya. Terus yang ketiga, masih ngeyel tes DNA saja. Loh, enak kan? Ayo tes DNA. Di seluruh dunia itu sudah 200 lebih. Iba alawi yang melakukan tes DNA dan hasilnya sudah jelas, 99 persen akurat. Sudah jelas hasilnya Pak Alawi bukan cucu Nabi. Nah, ini WA beliau, ya imat kepada saya untuk menyampaikannya kepada Gus Rumel Abbas. Tolong Gus Rumel Abbas, silahkan Anda berpetualang mencari informasi sana sini, tetapi toh akhirnya kebenaran tetap akan mencari jalan masing-masing seperti air mengalir dia akan mencari tempat yang rendah dia tidak akan mencari tempat dari rendah ke tempat yang tinggi dia akan mengalir sesuai dengan nalurinya nah, selain dari pesan dari Kiai Jimaduddin Usman ini saya juga akan menyampaikan kritikan dan saran sekaligus kepada adik saya Gus Rumel Abbas. Sudah sering saya sampaikan, lihat video saya khusus saya tujukan kepada Panjenengan. Ada tiga video yang membantah tentang temuan satu kolam sanat-sanat <laughs> hadis palsu yang jenengan tuliskan dan sampai sekarang masih saya lihat di komunitas Pamitnya ngantor punya Panjenengan itu kok nggak punya rasa malu ya? Saya itu kadang-kadang heran ini. Saya kadang-kadang tuh herannya. Abu Hasan Ali Ashanini As menurut Panjenengan Gus Rumel Abbas itu pernah menerima ijazah meriwayatkan hadis dari Muhammad bin Ali yang terkenal dengan nama Al-Fakihil Muqaddam melalui Abdullah bin Muhammad Ba'abad tahun 761. Tahun 761 Hijriah itu Abu Hasan Ali al shanini itu sudah wafat. Sudah wafat. Kitabnya mana? Coba dibuka kitab Tobaqatul Khawas. Ahli Sidqi wal Ikhlas penyanyi Asarji As Coba dibuka dulu. 761 Hijriyah itu Imam Abu Hasan Ali asy ini itu sudah meninggal dunia. Perkiraan meninggal dunianya itu sudah 54 tahunan. Beliau hidup semasa dengan Abdul wais bin Jamil. Syekh Abdul wais bin Jamil, seorang waliullah. <tuh> Jadi perkiraan antara meninggalnya 706 706-an Hijriah. Lah, 761 Hijriah kok masih menerima ijazah hadis dari Abdullah Ba'abad. Abdullah bin Muhammad Ba'abad dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Lah, Abdullah bin Muhammad Ba'abad itu sudah wafat tahun 686. 686 itu sudah wafat. Kok hidup lagi pada tahun 761 itu bagaimana? Coba dipikirlah, dipikir. Nggak usah jeru-jeru mikir. Enggak usah jeru-jeru. 761 masih bisa beraktivitas. Padahal dua-duanya sudah meninggal dunia. Yang Abu Hasan Ali Asyani ini itu sudah 54 tahun meninggal dunia, sedangkan Abdullah bin Muhammad Ba'abad ini sudah meninggal dunia 74 tahun yang lalu. Sama dengan begini, saya analogikan supaya lebih mudahnya. Saya menulis kitab sekarang ini yang menceritakan tahun 2024 ini Presiden pertama RI Insinyur Haji Soekarno yang wafat tahun 1970 itu berpesan kepada Haji Muhammad Soeharto yang wafat pada tahun 2008 yang lalu. Masuk akal enggak? Pesannya itu tahun 2024. Padahal dua-duanya itu sudah meninggal dunia. Gitu loh. Dua presiden RI ini sudah meninggal dunia semua, kok saya nulis tahun 2024 Pak Karno berpesan kepada Pak Gerto supaya meneruskan perjuangan untuk eh, menyelamatkan Papua dari rongrongan Papua Merdeka. Lebih, dia Gak masuk akal belas. Loh, saya ngomong kayak gini nanti dikira fitnah. Ayo dibuka. Kitab Toba Kutul halaman 11. Ini halaman 11. Menfitnah saudara sendiri itu dosa besar juga. Nomor 19. Ba'abad alu akhyarun sholihuna maudiuhum shibam la yakhlu min minhum min bil khair sholahi minhum awal qaimin ba'da Syekh Abdullah bin Muhammad Al Mutawaffa sanah 687. 687 kok masih bisa mengijazahi sanad periwayatan katis tahun 761 itu bagaimana? 687 sudah wafat. Ini. Enggak masuk akal. Lah, sekarang Abu Hasan Ali Asyani ini ini juga tercantum dalam Toba Qadil Khawas halaman 205 sampai 207. Cuma Abu Hasan Ali Asyani ini, ini tidak diterangkan secara presisi tentang tarikh wafatnya. Beliau tetapi ghairu annahu syekh Abul Ghais bin Jamil. Abul bin Jamil semasa pernah hidup bersama dengan Abu Luwais bin Jamil wa zamanuhu ma'rufun bi zamani. Jadi antara tahun 700 6 atau 710. Paling-paling awal abad ke-8 yakni 706-an lah, 706. Berarti orang yang sudah meninggal dunia pada tahun 706 kok masih bisa beraktivitas pada tahun 761 itu bagaimana? kutul khwas. Asarji As 893 Hijriah. Tidak hanya ini, sudah saya bedah semua di Rumel Abbas. Sanat-sanat palsu yang panjenengan ciptakan, itu siapa yang menuliskan? Apakah Anda bekerja sama dengan Salim bin Jindan? Saya itu curiga. 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 Nah, terus saya juga diduduh-diduduh ya, bahwa wong ngomong al jundi saja raiso iso kok jadi al janadi jadi al jundi hmm. boleh al janadi boleh al jundi boleh ibnu inabah boleh boleh ibnu ambah boleh ibnu anibah yang penting itu tidak dibaca sukun semua kalau saya mengatakan al jundi seperti di awal awal penelitian ini bersama dengan Kiai Jimaduddin Usman dan kawan-kawan ya Imam Al-Jundi karena ini apa saya tidak bisa membaca huruf Arab As-suluk fi tobaqatil ulama wal muluk ta'lif Abi Abdullah Bahaiddin Muhammad bin Yusuf bin Yaqub Al-Jundi As-Saksaki Al-Kandi Al-Mutawaffa sanah 732 dan lihat Bukal Al-Janadi Al-Jundi. Jadi kalau ada yang mengatakan al ya boleh, Al-Jundi ya tidak salah. Belum? Ya kan? Boleh dilihat semua. Dikira saya ini berbohong, tukang fitnah. lah <laughs> Al-Jundi. Al-Jundi, bukan al -Janadi. Nah, sudah tuduhan teman-teman yang selalu uh, <coughs> membuli saya itu sudah saya jawab sekarang ada tulisannya. Yang nulis bukan saya. Yang mentahkit kitab As-Suluk Fito Ulama ini sendiri. Terus tentang beliau Gus Romel juga yang tidak bisa sembuh dari pemahaman Hasan Al-Alal. Sudah saya bukakan berapa manuskrip mulai dari al masdi Al-Masroh Urawi, Samsul sampai yang bukti cetakannya, semua saya tampilkan. Nggak ada, Al-Alal -al itu enggak ada. Yang ada itu Al-Khalal atau ad -Dalal. Kalau Al-Khalal itu ada di dalam tarikh Madinatis Salam yang terkenal dengan kitab sejarah al hafid Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit al khotib al Baghdadi Imam al Baghdadi. Jadi untuk menghentikan propaganda Gus Abbas, saya bawakan selain kitab pendukung yang awal tadi, saya bawakan kitab Tarikh Madinatis Madinatis Salam. Yani Tarikh al Baghdadi terkenal dengan nama Tarikh al Baghdadi juz 3 dan juz 8. Juz 3 dan juz 8. Jadi tidak ada yang namanya al-alal -al itu enggak ada. Kalau ada, buktikan ke saya. Buktikan. Ayo kita adu data manuskrip. Yang ada itu adalal. Keturunan yang keempat, kalau dihitung dari Imam Ahmad, al-Aba itu lima generasi. Hasan ad-dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Hasan adalah ad alat dauri atau alat duari di Baghdad karena kerjaannya itu sebagai broker jual beli properti yang menunjukkan alamat rumah per rumah dan jalan yang ada di Baghdad Adalal ad kalau al-alal -al -al itu artinya orang yang selalu alasan <laughs> selalu alasan bulat itu al-alal atau penyakitan itu al-alal sangat-sangat sakit tatat -tat selalu beralasan al-alal ada lagi al kholal nah, nanti kita bahas pada tarikh Madinatis Salam tarikh al Baghdadi nah, ini tarikh al Baghdadi ini eh, dikarang oleh Khatib al Baghdadi lahir tahun 392 Hijriah wafat tahun 463 Hijriah. Jadi adalah Ad yang menyebutkan al-alal -al -al itu ada kitabnya, memang ada, yakni kitab al masroorawi versi cetakan di Rumel Abbas al-alal -al -al. dan kitab as az-zakiyah, kitab baru abad 14-an. Kitab baru itu al alal. -al nah, ketika saya meragukan al alal -al apa adalal ya, maka saya harus cari manuskripnya al masroorawi, urawi. Ini versi cetakan. Saya harus menghadirkan manuskripnya. Ternyata manuskrip aslinya adalah adalal. Berarti salah cetak, salah ketik. Itu. Berarti salah ketik. Begitu juga Al-Masdi, manuskripnya Al-Masdi juga Ad-Dalal. Al-Masdi ini Al-Umari, gurunya Al-Ubaidili. Ad-Dalal. Al-Masrurawi ini aja yang Al-Alal sama As-Sajroh Az-Zakiyah. Di manuskrip Samsun juga Ad-Dalal. Ayo. Ayo adu data kalau saya kalah dan salah, saya siap membayar berapa? Ukudul Alma Sarif Ali Alwi bin al haddad itu 24 kali menyebutkan ad -dalal. Di Tuhfatul Azhar juga ad -dalal. Bagaimana lagi? Apalagi? Jadi Ad-Dalal, enggak ada yang namanya ini manuskrip al Urawi. manuskrip al-Masroorawi ada alal, nggak ada al-alal. -al -al. Keluarga Imam Ahmad al-Aba itu tidak ada yang mendapatkan gelar al-alal. -al -al. <tuh> kalau toh ada itu berarti salah cetak. Kalau diulang-ulang akan dianggap sebagai kebenaran. kalau nggak ada yang menentang meluruskan maka. 50 tahun yang akan datang, generasi kita sudah tidak mengenal lagi manuskrip-manuskrip ilmu nasab dan sejarah, maka habis sudah dimakan oleh para pencoleng sejarah. <gulau> nah ini yang kita khawatirkan, semoga saja video ini ilayamil kiamah. Adalal, bukan al-alal. -al Menyebutkan al-alal -al sama adalal saja salah kok apalagi yang harus diteruskan dan mengatakan lagi bahwa putranya Basri itu ada yang bernama Abdullah padahal Imam Basri yang terkenal aslinya adalah Ismail itu mempunyai tiga orang anak laki-laki yakni Tohir, Ahmad dan Hasan. Siapa yang menyebutkan ulama nasab abad 11 hijriyah domin bin Syidkom dalam kitab Tuhfatul Azhar. Begitu juga dalam kitab Mukhtasor Tuhfatul Azhar juga menyebutkan itu. Jadi punya anak tiga, tidak ada nama anak yang bernama Abdullah. Jadi Salim bin Basri bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Tapi untuk memanjangkan generasi ini karena jeda waktunya itu 204 tahun setelah wafatnya Imam Basri kan nggak mungkin. Wong Salim bin Basri itu meninggalnya tahun 204. Masuk Salim bin Basri langsung kan akhirnya ditambah Salim bin Basri bin Abdullah bin Basri bin Ubaidillah. Ditambah dua generasi nama. Basrinya dua, Abdullahnya satu ditambah lagi Abdullah yang asli adalah Ubaidillah itu, tapi tetap nggak nyambung dua abad cuma lima generasi itu tetap nggak nyambung tetap nggak nyambung ini namanya otak-atik gatuk matuk inilah yang sangat-sangat e, kami sesalkan ya kami sesalkan sesalkannya di mana karena apa e, menyampaikan opini masih menyembuhkan menyembunyikan sumber uh, data pengambilan dasar dari opininya itu pemahamannya itu kalau saya belak belakan saja hanya sedikit saja yang saya sembunyikan sebagai kartu truf kunci utama yang tidak saya sampaikan kepada publik tapi kebanyakan 87 sudah saya sampaikan kepada publik. Karena apa? Ini ilmu terbuka. Nggak perlu ditutupi -tutupi dan saya tidak minta sawer karena ilmu bagi saya itu harus diamalkan, disebarkan demi kemaslahatan. Jadi Adalal Ad bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Nah, yang dicari oleh Gus Rumel Abbas itu adalah nama Abdullah. Yang katanya pernah meriwayatkan hadis ya, dari Uh, Imam uh, yang disebutkan di sini Al-Askari. Padahal Abdullah yang wafat 383 Hijriah itu tidak pernah tercatat sebagai muridnya Imam Al-Askari yang di antara perawi hadis terkenal. Jadi tidak bisa disambungkan karena enggak ada data penyambungnya enggak nyambung mari kita buka tarikh al-Baghdadi juz 3 halaman 18 tentang sanad hadis yang dipakai oleh Gus Romel Abbas ditulis itu adalah jiplak dari kitab Tarikh Al-Baghdadi halaman 18 juz 3. Muhammad bin Al-Husain Abu Ja'far Ad-Dakkok haddasa Anil Qasim bin Bisir bin Ma'ruf ruya anhu Rawah anhu Abu Abdullah bin Al-Askari. Jadi Imam Al-Askari terkenal memang sebagai periwayat hadis. Lah akhirnya beliau nulis di dalam tulisannya itu seakan-akan seperti manuskrip ditulis tahun 490 katanya saya akan cari geluang ya yang lama terus saya tulis dengan tangan saya saya tulis sendiri <tuh> pada tahun 2024 Presiden Soekarno berpesan kepada Presiden Soeharto bahwa harus meneruskan perjuangan untuk membebaskan Papua dari KKB saya tulis. Terus saya ceritakan kepada umat dan masyarakat. Ini saya temukan manuskrip tulisan tahun 1970 pada waktu Pak Karno masih hidup. Padahal itu tulisan saya tahun 2024. Coba nyambung apa enggak? Enggak nyambung belas. Nah inilah. Akbarona Ali bin Muhammad Al-Hasan Al-Maliki. Persis seperti sanad hadis yang dibuat oleh Gus Rumel Abbas. Nah inilah, misalnya kecil. Jadi lihat di pamitnya ngantor. Nah ini saya ikut mempromosikan channelnya Gus Rumel Abbas, pamitnya ngantor, tapi nyarinya jenengan di komunitas. Sorry semua, yang terbaru ini masih kumat lagi. Kenapa kok saya tampil lagi ini gara-gara beliau Gus Rumel Abbas ini masih terbuai mimpi-mimpi indah belum bangun dari tidurnya. Lewang sudah saya lawan tiga bulan yang lalu dengan dua video aja masih nggak bergeming, enggak bergeming sama sekali. Nah ini al sekolah hatta sana Muhammad bin Husain ad kop. Kola hatta sana Al Qasim bin Bisir kola hatta sana Abbas Al Walid bin Muslim kola sami tua lauzai ya kulu hatta sani Abdul Rahman bin Qasim kola hatta Al Qasim bin Muhammad an Aisyah Zul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kola ida jawazil uh, khitani al ajizat iza jawazal khitanul khitana fakot wajabal ghusla faal tuhu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam bagita salna hati redaksi atau matan hadisnya adalah iza jawazal khitanul khitana fakot wajabal ghusla Nah, Fa'al tuhu ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam bagdasal. <tuhu> wa <tuhu> wa nah, <tuhu> wa <salna> ini Sayyidatina Aisyah yang meriwayatkan. Terus disambungkan sampai Ibnu al-Askari. Lah Ibnu al-Askari ini tidak memiliki murid yang bernama Abdullah atau Ubaidullah. Enggak ada. Beliau Imam al-Askari ini wafat tahun 375. Muasir sezaman dengan Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah. Jadi tidak mungkin bisa dibuat-buat lagi. Rijalul Hadis ruwatul hadis itu sudah ada ada kitabnya sudah ada pakemnya lah ini terus kita buka tarikh Madinatis Salam atau tarikh al Baghdadi juz 8 tadi juz 3 halaman 18 sekarang juz 8 halaman 669 jadi beda-beda yang ditulis Kiai Haji Usman itu 569 beda cetakan. Kalau yang di saya ini 669. Al-Husain bin Muhammad bin Ubed bin Ahmad. Nah, ini coba. Ubed bin Ahmad bin Isa nanti ya sama seperti itu. Bin Makhlod bin Aban Abu Abdillah At-Taqaq Al-Maruf Benil bin Askari. Jadi Husain bin Muhammad bin Ubed bin Ahmad itu terkenal dengan Ibnul al Askari, Al-Askari atau Imam Al-Askari seorang prowi hadis haddasa An Muhammad bin Usman bin Abi Syaibah dan seterusnya. Jadi jiplak dari Tarikh Al-Baghdadi juz 3 halaman 18 dan juga menjiplak nggih okay, juz 8 halaman 669. Lah, di sini jelas-jelas diceritakan ya bahwa Imam Al-Askari, bukan Imam Hasan Al-Askari, Imam ke-12, Imam ke-11, si Imam yang Isan yang enggak, 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 enggak itu. Habdathana Anhu Abdul Qasim Al-Azari, wa Abu Muhammad Al-Jawhari, wal Hasan bin Muhammad al khallal Nah, ini al khallal Bukan ad bukan Al-Alal, al khallal al Jadi akhirnya supaya enggak mirip al khallal dengan ad Gus Rumel menulis Al-Alal. Ahmad bin Muhammad al-Atiki, Abu Faraj bin Barhan, wal Qadiyah. Inilah murid-muridnya Ibnul Askari. Ini Abu Qasim al-Azhari, Abu Muhammad al-Jawahari, Hasan bin Muhammad al-Khallal, Ahmad bin Muhammad al-Atiki, Abdul Faraj bin Barhan, Qadiyah Abdul ala al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali al-Asji, Ali bin Muhammad bin Hasan al-Maliki, Kodi Abu Abdillah al Baydawi, Ahmad bin Umar bin Roh An-Nahrawani, Abdul Qasim at tanuhi enggak ada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Enggak ada. Ini loh, lihat sendiri. Dikilah saya ini menipu. Dari mana Imam Ubaidillah itu ada menjadi muridnya Imam al -Haskari? Ini. Monggo nanti dilihat, ya cari tarikh Madinati Salam terkenal dengan tarikh Al Baghdadi. Ini. Jadi jangan membuat karangan-karangan sendiri. Dosa. Enggak dosa kecil, dosa besar. Karena mencederai kebenaran. Gitu loh. Ini sudah pernah dibongkar kok. Manuskrip wayangnya Gus Romel oleh Kiai Haji Madudin Usman sudah dibongkar pada tanggal 3 Januari 2024 yang lalu sebenarnya. Tetapi Gus Romil Abbas tetap nggak bergeming, nggak bergeming. Jadi sepertinya rangkaian sanat itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah. Memang mencari Abdullah itu yang hilang itu loh untuk dijadikan bukti bahwa sosoknya betul-betul ada. Bahkan meriwayatkan sebuah hadis, enggak ada Imam Abdullah Hubeidillah meriwayatkan hadis itu enggak ada. Saya itu belajar kutubut. kutubus Sita, kutubus Desa itu enggak ada, enggak ada. Sayangnya kreator sanat itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab. Ilmu hadis itu lebih ketat daripada ilmu nasab. Kalau ilmu nasab masih bisa dicolong, masih bisa dikudeta makalahnya, masih bisa, uh, istilahnya ya jelimpet-jelimpet sih, masih bisa, <ganti> masih bisa. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapi ditulis dalam kitab-kitab ruwat atau para perawi. Ruwat itu perawi orang-orang yang meriwayatkan hadis. Itu, hati bukan diruat seperti kalau di Nusantara kan ada ruatan masal itu ya, ruwat bukan ruwat itu ruwat para perawi yang meriwayatkan hadis, untuk mengkonfirmasi seorang perawi, apakah ia merupakan sosok historis atau bukan jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwat atau para perawi hadis yang sudah ditulis sejak abad ketiga hijriah saya ini, seandainya meriwayatkan hadis itu langsung gagal saya, corek, karena apa? perawi hadis itu harus benar-benar sikoh. Siko itu tidak boleh berbohong. Satu kali berbohong itu langsung jatuh. Liwayat hadisnya. Tidak bisa dipercaya. Saya sendiri. Lagus Rumel, berapa puluh kali dia berbohong. Kalau saya sebagai dosen pembimbing S2-nya, tak corak semua. Gagal, gagal, ulangi lagi. Gagal, cari manuskrip lagi. Gagal, dan semua gagal. Kalau menurut saya, jadi dosen pembimbingnya, S2-nya misalkan. Kecuali dosen pembimbingnya itu dari Pak Alawi, wah langsung sah, doktor <laughs> ya mohon maaf, mohon maaf gitu Rumel. Jangan nyimak kok, saya, saya, nanti akan membacakan tulisan Pak Jendengan. Jadi jangan macam-macam. Ibnu Khayyat wafat 240 Hijriah, telah menulis kitab tentang perawi hadis dalam kitabnya Tobakotur Ruwat sejak tahun 240 Hijriah itu sudah ada kitab yang membukukan tentang siapa-siapa perawi hadis itu. Ibnu Sa'ad wafat 230 Hijriah menulis kitab yang bernama At-Tobakotul Kabir. Al-Bukhari wafat tahun 256 menulis kitab at tarikh Al-Kabir. Al-Ajali wafat 261 Hijriah menulis kitab Asyikot. Ibnu Abi Hatim wafat 327 Hijriah menulis kitab Al Jarhu wal Ta'dil. Ibnu Hibban wafat 354 Hijriah menulis kitab as dan Ad-Du'afa. Ibnu Syahin wafat 385 Hijriah, ya hampir sama seperti wafatnya Imam Ubaidillah lah ya, 383 kacek tahun Menulis kitab Tarikh Asma Atsikot. As Az-Zahabi, lah ini Az-Zahabi ini terkenal, wafat 748 Hijriah menulis kitab Mizanul Iqtidal sudah ada kitabnya semua nggak bisa dicuri nggak bisa dan tadkirat al hufat ibnu hajar al asqolani wafat 852 jadi yang menulis kitab lisanul mizan Tuh. dan masih banyak lagi kitab-kitab tentang para perawi hadis atau ruatul hadis sudah ada kitabnya nggak bisa di ada itu nggak bisa dioda ada itu saya misalkan mau ngarang sendiri yo An Nur -ihya. An, Imam Ghazali an ini nggak bisa sudah ada patem. sudah ada kode etiknya kitabnya sudah ada dalam sanad khatib Gus Rumel itu Abdullah bin Ahmad bin Isa katanya mendapat khatib dari Al Husain bin Muhammad ibnu Al Askari ibnu Al Askari memang seorang perawi khatib seperti yang sudah saya jelaskan tadi gitu. dalam uh, dus 8 halaman uh, 669 gitu namanya ditulis di dalam kitab-kitab -kita ruwat hadis kitab yang menyebut nama-nama perak para perawi hadis di dalam sanat itu disebut bahwa ibnu al Askari mendapatkan hadis dari abu jafar bin muhammad bin al husain ad dakok ad dakok pula terkonfirmasi sebagai perawi hadis jelas ad dakok juga perawi hadis abu jafar bin muhammad juga abu jafar bin muhammad yang ad dakok itu seorang perawi Begitu juga al Askari, ibnu al Askari juga seorang perawi jelas. Tapi apakah benar ibnu al Askari meriwayatkan hadis kepada Abdullah? Perhatikan wafat Abdullah. Ia disebut wafat tahun 383 hijriah. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya. Nggak ada, nggak ada, nggak ada tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia. Dengan itu seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengan atau yang mendekatinya. Semacam Ibnu Syahin yang wafat tahun 385 Hijriah. Dua tahun setelah wafatnya Abdullah atau kitab Adhabi ad yang wafat uh, tahun 748 Hijriah. Jadi Adhabi ad kitabnya adalah Mizanul Iqtidal tentang ruatul hadis sama Dan tentu namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Al-Ubaidili. Abu Hasan Al-Ubaidili yang wafat tahun 437 Hijri atau 435. Tapi nama Abdullah ini tidak dicatat manapun, tidak tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para perawi hadis. Enggak ada Abdullah itu enggak ada Ubaidillah itu juga enggak ada. Nah ini Gus Abbas mencoba mengada-ada yang tidak ada katanya belum tentu tidak ada. <tuh>, enggak ada ya enggak ada. Untuk menguji kesohihan sanat Gus Rumel, mari kita teliti seorang nama perawi yang disebut di sana ya adalah Al Husain bin Muhammad ibnu Al Askari. Benarkah ia mempunyai murid bernama Abdullah bin Ahmad bin Isa? Enggak ada. Tadi sudah saya bacakan ke panjenengan. Jadi jelas ini adalah uh, apa ya? Mungkin pemerkosaan sejarah menurut saya. Bahasa kasarnya seperti itu. Bu, yo cari data yang lain saja. Gitu. Yang benar-benar ada referensinya. Jangan membuat kota atik ya tulisan katanya nanti lalu saling salim itu. Enggak ada, enggak ada. Buktikan manuskrip tahun 490 itu yang sampean tampilkan ke publik itu adalah tulisan yang tidak jelas tetap adusan al alal -al. menyebutkan adalal ad jadi al alal -al saja itu sudah keliru terus diteruskannya apa lagi itu adalal ad <coughs> alat -ad bi bagdad bukan al alal -al. yang sampai mencari kan Abdullahnya itu yang nyambung ke Ahmad bin Isa di kesempatan yang lain di uh, nomor yang lain al Dufari itu sampai juga menyebutkan gelarnya Imam Ahmad An-Nakib enggak ada. Imam Ahmad itu Al-Abah An-Nafat. Al Bukan Ahmad An-Nakib bin Isa Ar-Rumi, benar Isa Ar-Rumi. Yang mendapat gelar An-Nakib itu Muhammad. Ayahnya Isa Ar-Rumi. Itu Nakib di Medina. Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Tapi kadang-kadang Ahmad digelari Al Uraidi, nggak apa-apa, nyambung masih bagus. Tapi kalau Anakib -anak, tidak, tidak tidak bisa. Misalkan Ahmad Al Alawi karena keturunan dari Ali karena Allah wajah bisa. Nah ini kadang-kadang yang sering disampaikan oleh Habib Taufik bin Abdul Qadir Asakof, As ketua Robito Al Alawiyah. Keturunannya kanjeng Nabi yang pertama kali menggunakan nama Alwi adalah Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al Abah. Geda <laughs> Itu kitabnya Sarhul Ainiyah. Padahal keturunan dari Bani Al-Adal dan Bani Kudaimi itu juga alwi sampai himham. Jadi Al-Adal, al kudaimi al sama Al-Ba'alawi ini bisa ada kemungkinan berbohong tentang asal-usul nasabnya. Walaupun di dalam kitab Tuhfatul Zaman, di dalam kitab Toba Qutul Khwasa Sarji menyebutkan itu. Tetapi tidak secara terperinci. Karena ketika mundur ke belakang sampai kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk itu tidak ada keterangan yang presisi pas-pasnya itu seperti apa itu. Ba'alawinya Ba'alawi siapa? Orang pertama kali dari keluarga Ba'alawi yang menempuh jalur tasawuf itu adalah Ba'marwan. Ba Padahal di dalam kitab internal Ba'alawi tokoh tasawuf paling hebat ahli hadis juga Muhammad bin Ali al faqihil Mukotjam dan di dalam asuluk As itu juga menyebutkan nama eh, Ali bin Alwi Khaliq Kosan tetapi tidak Khaliq Kosan nggak ada yang menyebutkan tetapi al Alawi itu aja padahal sudah pernah saya bahas bahwa kitab As-Suluk itu juga bermasalah karena sudah ada campur tangan penyalinnya tidak murni dari beliau Imam Bahuddin Al-Jundi 732 Hijriah saja tetapi ada campur tangan atau tulisan dari penyalinnya setelahnya termasuk diantaranya adalah pencantuman seorang tokoh yang wafat tahun 754 Hijriah padahal wafatnya Imam Al Janadi atau Al Jundi itu tahun 732 Hijriah. Enggak masuk akal. Bahkan yang paling fatal, sekali lagi saya ulang bahwa ada ayat Al-Qur'an yang salah fatal. Saya kira itu salahnya hanya dicetakan versi kitab cetakan As-Suluk, tapi ternyata di tiga manuskrip kitab As-Suluk baik manuskrip Darul Ifta Al-Misriyah juga manuskrip Paris dan bahkan manuskrip Citerbiti Dublin Irlandia ya, itu juga salah dalam menuliskan ayat Al-Qur'an. Tulisannya itu waladina amanu wa amilus sholihati lanubau fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar laukanu ya'lamun itu salah. Salah. Yang benar itu bukan itu. Walladina hajaru fillahi mim ba'di maldulimu fid dunya hasanah wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Surat An-Nahl ayat 41. Habib Ali bin Abu Bakar Asakron nggak ngerti. Mohon maaf. Mohon maaf. Enggak ngerti kalau itu salah. Itu Quran loh ya. Quran ya. Kalau fikih mungkin bisa salah nggak apa-apa. Quran itu dijaga oleh Allah ilah yang milki amah, gak bisa dipalsukan, nggak bisa memalsukan langsung kelihatan nah ini ada yang tidak kelihatan lama, ratusan tahun ini bagaimana Alhamdulillah sudah bisa kita temukan kejanggalan di dalam kitab as suluk Fi qadil Ulama Wal-Murlu di antaranya adalah tentang penyebutan Abdullah bukan Ubaidillah jadi mungkin demikian mukaddimah yang cukup lama ini karena menjelaskan kitab-kitab. Nanti tolong panjenengan buka sendiri tarikh al Baghdadi juz 3 halaman 18 tarikh al Baghdadi juz 8 halaman 669. Untuk pendukungnya silahkan dibuka channel pamitnya ngantor punyanya Gus Rumel Abbas supaya imbang jadi, intinya, kita ini jangan alergi ya. Melihat, membaca, dan mendengar orang yang kontra dengan kita. Saya dengan Kiai Haji Romli, kontra saya. Tapi tetap saya menyimak. Saya nyimak terus channelnya. Bukan untuk menjatuhkannya, tidak. Tapi untuk menilai kemampuan beliau dengan kemampuan kita, gitu loh. Tapi ternyata, seandainya saya e, menanggapi, ya, iya, cuy, Romli, saya kira terlalu mundur lah, ya, nggak maju-maju, ya. Kenapa dia selalu menyimpulkan sesuatu yang e, umurnya itu masih muda, kitab dasar utamanya itu berdasarkan ulama-ulama abad-abad akhir-akhir ini saja. Tidak nyambung sampai data primer. Sekunder lah enggak masalah yang mendekati primer. Enggak jauh, masih jauh dari harapan. Jadi nanti yang saya harus bantah itu apanya? Kalau Gus Rumel Abes lumayan memancing kita untuk mengeluarkan data-data kita. Tapi kalau Kiai Haji Idris itu ya mutunya sekali lagi dalam masalah nasab dan sejarah lo ya. Kalau dalam masalah fikih ya saya akui saya kalah, saya kalah, saya mengaku. Tapi kalau dalam masalah sejarah dan nasabah ilmu nasab, ya beliau masih perlu ngaji lagi. Ya. Kalau Geji, lebih Basori, Singosari, Malang ngaku bahwa beliau bukan ahli sejarah dan bukan ahli nasab. Jadi nggak perlu diikuti. Itu hanya Kopi, paste saja dari Wikipedia, dari Samsung dohiro dari Orientalis Barat, dari orang-orang Belanda. Itu yang dipakai. Jadi ketika sesuatu yang lebih tinggi ya, hukum di atasnya itu harus dipakai karena hukum yang bawahnya itu otomatis bisa dikalahkan oleh hukum yang lebih tinggi. Misalkan hadis mengatakan haram, Al-Quran mengatakan halal. Kalau sudah diteliti asbabun nuzulnya seperti apa, terus hadis asbabul wurudnya seperti apa, ya tetap pakai Al-Quran. Karena hukum tertinggi itu Al-Quran, hadis, ijma, kias. Hadis itu pun nanti ada tingkatan-tingkatan. Mutawatir atau sohkeh, ya atau do'if, atau maundu, Nah, itu nanti bahasan berikutnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan hilang Mohon maaf gih. di HP saya ini pesan terpopuler dari panjenengan itu nggak kelihatan ya. Nah ini saya cuma admin. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan semua ini termasuk mu'alif, <guruh> pengarang kitab, karena menulis gih di kolom komentar yang harus saya bahas dan kita kaji bersama nih bersama ini saya nggak belajar dulu loh ya ini otomatis lah ya otomatis Bismillahirrahmanirrahim Nur Indonesia salam hormat Pak Yai tolong dijelaskan Abu Hasan Ali Ashan as ini yang sudah meninggal dunia lama kok masih bisa menerima ijazah periwetan hadis nah, tadi sudah saya singgung Pak Nur Indonesia di dalam kitab Tobakutul Khawas, karya Imam as yang wafat 893 Hijriah yaitu itu menyebutkan bahwa Abu Hasan Ali ini itu tidak hidup lagi pada tahun 761 Hijriah. Antara Abu Hasan Ali ini yang menerima periwayatan hadis dari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam melalui Abdullah bin Muhammad Ba'abad itu sudah meninggal dunia 54 tahun Terus, Abdullah bin Muhammad Ba'abat itu sudah meninggal dunia 70 tahunan. Yakni meninggalnya Abdullah bin Muhammad Ba'abad itu tahun 687 Hijriah. 687 Hijriah. Kok tahun 761 Hijriah masih bisa beraktivitas itu bagaimana? Apakah berada di alam barzah bisa koling-kolingan gitu? Ya sama seperti yang saya analogikan tadi. loh Lenge. Pak Karno itu meninggal tahun 1970, 21 Janu Juni kalau nggak salah. Terus Pak Harto tahun 1000, tahun 2008 yang lalu. Terus tiba-tiba saya menulis Pak Karno bercengkrama dengan ya Pak Harto. Masuk akal apa enggak? Lo beliau sudah meninggal dunia. 38 tahun yang lalu meninggal dunia Pak Karno. Kalau Pak Harto 2008 kalau sampai sekarang berarti antara 25 tahunan. Eh, eh belum ya 2008 ke 25 tahun. 15 tahunan yang lalu. begitu Pak Nur Indonesia bahwa ini adalah sangat halu. Halu. Karena tidak mungkin orang yang sudah meninggal dunia puluhan tahun bisa beraktivitas kembali. Ini Pak Nur Indonesia. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kyai, kalau melihat live terakhir kemarin, sepertinya pihak Anahduin dan Salafi tidak paham rambu-rambu dari Imam Ibnu Dakik Al-Aid tentang Bid'ah Idovia versus Bid'ah Sayyiah. Saya yakin grassroot tidak paham itu. Ini yang perlu dipahamkan terus, ya Pak Pamungkas Pramana. Saya kan berada di tengah. Karena apa? Semuanya saudara. Kalau saya ngomor-ngomori satu, ayo hantam. Lah apa artinya kita hidup bernegara? apa kita, apa artinya kita hidup beragama. Agama itu kan damai. Islam itu artinya adalah selamat, damai. Darussalam, kota damai, <tuh> negara damai. Rahmatan lil alamin. Kalau toh ada yang tidak sepakat ya ayo duduk bersama. Duduk bersama kita kaji bersama mana dasarnya kan gitu Wong oh, ya Sering saya sampaikan bahwa kebenaran itu berversi dan bervariasi. Mungkin eh, kedua kubu dari pihak eh, Salafi okay, dan dari pihak Nahdliyin ini tidak paham tentang rambu-rambu dari imam Ibnu Daghid Al Al-Aid. Imam Ibnu Daghid Al Al-Aid itu membagi bid'ah itu ada bid'ah idofiyah dan bid'ah yang Sayyidah. Bid'ah itu ada yang Hasanah dan ada bid'ah yang Dolalah. Kalau wa kullu bid'atin dolalah wa kullu latin finnar di global di semua ya maka uh, nantinya amalan-amalan yang bersifat baru ya yang tidak ada aturan tuntunannya pada masa Rasulullah maka semuanya ya tidak boleh. Nah ini yang akan membuat agama ini tidak bisa maju. <tuh> yang tidak boleh Pitah yang dolalah itu adalah merubah tatanan baku, tatanan utama. Misalkan kemarin ada film apa? Video yang kegeran itu loh ya. Seorang pria itu menghalalkan apa ya? Nikah bebas ya. Bebas milih istri ganti-ganti pasangan. Itu enggak asli itu saya Kenapa saya kok enggak ikut uh, mempopulerkan video itu kan itu video bikinan supaya booming <laughs> supaya banyak viewersnya itu yeah. sama seperti itu sama seperti ketika uh, sholat duri itu kan jelas empat oh enggak sholat duri itu menurut saya yang benar itu delapan rekaat lah ini namanya pita yang dolalah haji itu tidak perlu ke Mekah sana kita tetap virtual, kita mendirikan bangunan yang sama seperti Ka'bah di Indonesia nggak apa-apa, di Surabaya sini nggak apa-apa. Lalu kita niatkan innamal a'malubin niat. Yang penting kan niat ya, kita tuh mengelilingi Ka'bah buatan kita sendiri yang ada di Surabaya. Nggak perlu sampai-sampai biaya -sampai, ya, banyak ke sana. Nah, ini namanya bid'ah yang dolalah. Salat marib, oh salat marib itu 6 rakaat. Nah, ini bid'ah yang dolalah. Kalau bid'ah misalkan setelah sholat ada dikir bersama, wiritan bersama, itu enggak masalah. Enggak perlu dipermasalahkan. Gitu loh. Enggak perlu dijadikan sebagai bahan gegeran. Gitu. Habis salam, itu mau makan gue ya oleh. Ngomong-ngomongan ngopi oleh. Apa meneh? Kok wiritan dikir bersama? kok Kodiria, biasa Wiridan bersama Tasabandia, di NO biasanya dikir bareng. Istighfar juga kali, Allah mantas salam, ayat kursi, fatihah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, luar 33, lalu 33, enggak apa-apa, kalau nggak mau ya gak apa-apa, gitu. kan enak. Gitu. lah itu namanya bid'ah yang hasanah. Dan bahkan bisa dibilang ada silsilah ilmiah sampai Rasulullah memberi contoh coba tidak spesifik pada zaman Rasulullah seperti pada zaman kita gitu loh enak kita kembalikan ke salah satu hadis mansana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha itu barang siapa membuat satu penemuan yang bermaslahah bermanfaat ah untuk ummah dan dilakukan oleh banyak orang, maka ia akan mendapatkan pahala seperti para pelakunya sampai yang milki alias ilmu yang bermanfaat. Itu kan termasuk bagian dari pensiunan pahala walaupun kita meninggal dunia. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kan begitu. Lah sebaliknya, man sanna sunnatan sayiatan falahu wa Ini namanya sunnah yang sayyi'ah dan sunnah yang hasanah. Jadi bid'ah itu dibagi-bagi seperti itu. Jadi tidak saklek, wah wa kullu berarti semua. Ya enggak gitu. Nasi dari ya, solawatan, solawatan bersama ya, takbir keliling, ya banyak sekali petak peta yang khasana itu. Jadi kreativitas kaum Nahdlatul Ulama itu lebih banyak daripada kaum Salafi. Jadi harus saling mengerti. Berdua yang penting nggak merubah yang baku. Rukun Islam itu tetap rukun Islam, rukun iman tetap rukun iman. Yang merubah rukun Islam dan rukun iman justru itu kaum Ba'alawi. Ada rukun iman yang ke Dan sholat-sholatnya itu juga ada aturan-aturan yang aneh dan kebanyakan pula sunnah yang hasanah itu dimodifikasi akhirnya menjadi sunnah yang sayyiah. Ini begitu Pak Pamungkas Pramana lagi sementara. Pak Kyai yang berbahan anti madhab bukan hanya salafi albani. Kalau kita tengok di Solo kita dapati kelompok pengajian non salafi yang berbahan anti madhab juga. Bukan hanya MTA loh Pak Kiai. memang begitu nggih Pak Pamungkas Pramana. Di Solo itu dulunya itu orang uh, yang lama berkasta-kasta karena dekat dengan kerajaan Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Lalu banyak tumbuh di sana manusia-manusia baru dalam peradabannya ingin bebas dari penindasan, nggak berkasta-kasta lagi. Ono kawulo alit, ono wong agung. Kalau saya ini kan kanjeng ratin tumenggung, gitu. saya ini sekelas jenderal lah ibaratnya. Kalau dulu, kalau sekarang saya enggak ingin dianggap seperti itu. Nih. Nah, itu orang-orang Solo itu banget. Akhirnya orang-orang Solo itu banyak mengandung paham sosialis. Komunis itu banyak yang dari Solo, Jogja. Purwodadi, Solo, Tegal, Blora, Pati, Demak, Kudus. Itu banyak yang dari sana. Itu karena ingin setara manusia itu seperti ajaran Islam yang ada. Yang dibawa oleh para wali-wali sana dulu itu. Nah, di Solo itu juga ada MTA, Majelis Tafsir Al-Quran, yang katanya menghalalkan guguk, sate guguk. Kalau saya lihat di uh, terminal Tirtona di Solo itu, ada sate guguk. Sate guguk ini ada. Sate anjing. <laughs> nah itu bagaimana? Nah, di sana itu memang banyak nih, salafi dari Imam Al-Albani. Ada yang swaklek, ya ortodoks, ada yang toleran. Saya pernah ke Boyolali dekatnya uh, lapangan terbang Adi Sumarmo itu ya. Dulu dengan sekarang itu beda. Dulu itu masih banyak orang tahlilan, sekarang itu sudah banyak MTA dan salafinya dan bahkan HTI-nya. Di Solo itu banyak, banyak. Beda, saya itu kaget. 35 tahun yang lalu dengan beberapa tahun yang lalu itu saya membuktikan sendiri di sana. Di Solo itu sudah banyak aliran-aliran seperti itu. Jadi seperti MTA misalkan ya, MTA itu maunya tidak bermadhab. Ya. Tidak hanya MTA, termasuk pondok uh, pesantren al Mukmin Kruki, Abu Bakar Ba'asir, itu kan juga begitu ya, termasuk ekstrim. Tapi Alhamdulillah, akhir-akhir ini beliau Abu Bakar Basir uh, bisa sedikit melunak tentang Pancasila itu. ya Tentang Pancasila. Ya, semoga yang lainnya, kalau di Surabaya ini banyak, Salafi wabi itu buahnya, tetangga saya itu buahnya. Itu termasuk aliran ortodoks dalam Islam. Kaku, berengkayang atau yes pokoknya nggak gelem ada kemajuan gitu loh. selalu tertutup nah, jadi kalau Megawati ngomong itu keyakinan tertutup yo yo jangan marah memang begitu kebanyakan umat Islam itu berkeyakinan tertutup tidak terbuka gitu loh sama seperti ketika saya menyampaikan hal-hal yang berdasarkan pemikiran saya tentang jannah surga nar neraka pahala dosa mahsyar dan lain sebagainya tentang uh, apa ya Iron ya tentang Gorkot dan lain sebagainya itu kan banyak sekali yang menolaknya itu. Oh itu aliran apa? Ayo kita bicara dulu dasarnya pemahamannya ilmiahnya. gitu Pak Mas sementara sementara lagi. Pak Lebe sudarman Jakarta hadir ini ya monggo Jakarta mana pusat selatan utara barat gih, timur gih Pak Ibu Markatun Kumairoh. Rumel Idrus Zaini ya 11-12 dengan Senogogronya pura-pura menjadi Islam makanya selalu memojokkan dan menjelikan Kiai Kiai Nusantara mungkin ya tidak semuanya benar Kiai gitu. jadi beli-beli ini saya sangat menghormati sama-sama saling menghormati itulah kasih sayang ciri khas Kiai Nusantara keturunan Wali Songo dulu dia begini ini ya bukan saya mengakui enggak nanti bagaimana kalau saya memandangkan jihad lawan usir mereka kan enggak abai lah kita hidup bernegara nah, negara enggak akan stabil nanti labil akhirnya terus itu untuk menjaga kestabilan keamanan bernegara bersaudara maka tetap ayo kita lakukan diskusi dialog supaya dinilai oleh umat enggak, masyarakat secara umum nanti mana yang benar mana yang jujur dan mana yang berdusta akan kelihatan sendiri. Mungkin ada benarnya sedikit, enggak, Bu Marhatun Humairah. Karena memang Dulu itu sejarah terus akan berulang sampai sekarang bahwa di dalam setiap perjuangan itu pasti akan ada pecundang. Pak Ahmad Ahmad berani buat hati sendiri itu perbuatan dajjal. Berarti orang itu bagian dari dajjal kecil. Oke, okay. terus tidak akan datang kiamat. Sekarang kan ya sudah kiamatnya Sugro sampai ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah. Nggih. La takumus sa'ah hatta yub'atha dajjalun kadzabun qaribun min salatin kulluhu kulluhu ya zumu annahu rasulullah. Annahu rasulullah. Nggih. aku iki utusane Gusti Allah. Gitu. Ngaku dadi nabi. Sama seperti para kaum Ba'alawi itu. Ngalah-ngalahin Nabi kok malah-ngalahin ngalang-ngalangin Nabi. Mohon maaf, buktinya ada. Dengarkan semua ceramahnya para Habib itu. Dengarkan. Mungkin lerus, gih. Jadi bagian dari dajjal-dajjal kecil yang hampir eh, 30 jumlahnya, alias 27, 28, 29. Hati-hati, jangan menjadi bagian daripada Dajalun dan pun itu. Pak Rainaldi Abdillah, kapib kabib nggak takut dosa, ya, memang mereka itu kadang-kadang itu kan saya pernah meragukan, ya. hanya itu sama dengan Tuhan kita atau beda, ya. kadang-kadang itu saya ragu. Lagu setia Allah, Radhi belas Memodifikasi tafsir Al-Quran, Ahlul Baiti. Terus hati-hati Nabi, nggak ada kok hadis tentang rokok, ya, hadis tentang membawa tasbih, hadis tentang duduk bersama dengan wali walaupun sudah mati. Tiga hadis yang pernah saya sampaikan dalam kitab Syarhul Ainiyah yang saya bukakan kepada Panjenengan. <tuh> sudah pernah saya bahas itu. Jadi mereka itu enggak takut. nggak ada rasa takutnya. Oke. Pak Samsuri, Samsuri, Mbah Sam balik papan, nyimak ya ini, monggo. Mbah Samsuri dari Balikpapan, Balikpapan Kalimantan Utara, eh Kalimantan Timur, Balikpapan. Balikpapan itu sudah banyak habibnya, tapi alhamdulillah sekarang sudah mereda. Jadi intinya umat Islam secara keseluruhan yang ingin kedamaian ini sudah bergerak, nggak bisa dilawan. Ini tsunami kok. Melawan berarti sama dengan melawan hukum Tuhan, hukum alam. <laughs> sudah saatnya Nusantara untuk bangkit jaya bersama jangan dihalangi. Siapa yang menghalangi maka rawe rawe rantas malang malang tuntas. Besok Jumat tim PWI Perjuangan Wali Songo dan Laskar Sabilillah Jawa Timur akan datang ke makam Mbah Sunan Bonang. Ini ada berita yang saya terima baru saja. Tulisan Habib-Habib yang ada di ring satu makam Mbah Maulana Mahdum Ibrahim Tuban Kutarjo itu katanya sudah ditutupi atau sudah dihapusi atau dirubah. Tapi Laskar Sabilillah sama PWI besok Jum'ah mau ke sana membuktikan. Benar apa enggak? Kalau benar berarti benar-benar ada rasa ketakutan karena memang mereka bersalah. Dan terbukti pula kita akan intervensi kegiatan haul 3-4 Maret besok itu di makam Mbah Ali Rahmat Raden Bandito. Kanjeng Sunan Ambil Dento yang mana sudah diagendakan ada penceramanya sang perubah sejarah Indonesia, sang pengocara sejarah Indonesia. Siapa? Jenengan lebih tahu sendiri. Dan kita akan protes. Ini sudah rame ini. Nanti kalau dibuat rame, yang meluruskan sejarah yang ceramah Yogi kiai-kiai Nusantara, enggak harus saya, enggak harus saya. harus saya. Ya, Kiai Raden Sarip Rahmat. Kalau bisa Cima Cimatudin Usman, Kiai Kyai Muda, Gus Fuad, eh, okay. si ceramah. Nah, kalau memang yang senior ya Gus Mus. Ya, monggo, Pak Yai Gus Mus untuk ngisi ceramah di uh, haul Mbah Sunan Ampel Surabaya. Gih, okay. kita sudah bergerak, nggak <gak> main-main kita ini. Okay. Gih, Pak Mustafa Ahmadi, saya sebagai orang Jepara merasa malu dan prihatin e, dengan tingkah laku Gus Rumel. Hari gini kok berani bikin kepalsuan hadis? Segeralah istighfar dan tobat, mumpung pintu tobat masih terbuka dan umumkan ke umum. Nah ini loh, Samen dinasihati sama Pak Yai Mustafa Ahmadi, tetangga Samen sendiri, Gus Rumel Abbas. Bukan saya yang menasihati, saya yang bacakan. Ayo, mau apa enggak? Kalau Samen sudah kadung ditraktir, hampir 30 juta ya bagaimana oleh sebab itu beban lah ya kalau menurut saya saya itu nggak pernah diterakiri siapa siapa jadi nggak punya beban saya menyampaikan ini full murni tanpa ada yang intervensi atau ini harus menurut kepentingan itu ini itu ini tuh nggak saya enggak kalau benar ya saya katakan benar kalau salah saya katakan salah kalau salah saya katakan benar ya saya minta maaf Nah, itu, dulu Pak Boris kan enggak gitu. palsu hadis, enggak makan brother. Pak Boris kan ini, hujan ini. Dia ya harus palsu hadis lah, inilah kadang-kadang orang-orang Syiah jadul dulu itu, bikin-bikin hadis sendiri. Jadi hadisnya Syiah itu berbeda dengan hadisnya al -Sunnah. Ya gara-gara ya seperti ini. Seneng gaya hadis-hadis diri, disandarkan ke Rasulullah. Padahal man kadaba aliyah, muta'ami dan faliyata bawa maka dahuminan nar. Tapi gak wedi dianjurkan jenabat di Nabi kau yang itu gak ada rasa takut takutnya itu loh. Karena apa? Seperti bani Israel, wakolu lantama sanan naru illa iya memadu dah. <San> aku paling lebih nerokoi paling mes <San> lah. Pak Alawi, wah paling walaupun yo ya, saat bejat bejatnya Pak Alawi itu Nanti lama-lama tua-tuanya itu dia akan menjadi orang hebat, orang baik. Jadi jangan ditiru kalau kamu orang biasa-biasa niru Habib Alawi yang dugal, yang nakal, wajahnya seperti setan sekalipun. Jangan ditiru, kamu gak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi ini ba Alawi yang menyelamatkan adalah datuk-datuknya. Kok enak, kaspo? Agama Islam gini, baik dewi. ya. Habib Alawi yang mudah-mudahan dugal-dugal, nanti kalau sudah tua macak pakai gamis, pakai juga nipu orang. Pokoknya mengasah ilmu gendam, hipnoterapi kelas tinggi, master hipnosis kelas tinggi bisa menundukkan banyak orang. Ah, wong NU klepek klepek. Eh, wong Muhammadiyah aman. Nggih, <laughs> gitu nggih. Pak Cacat Saprudin, imat lho ini malah malah gak apa-apa tak imat ahli dusta nuduh dusta ke Gus Rumel kwek-kwek begal teriak begal nih si imat lah ini ada Pak Jajat Saprudi ini yang masih belum sadar bukan berarti saya membela saudara saya Kiai Haji Usman enggak kalau benar saya katakan benar kalau salah saya katakan salah ya imat itu benar dusta itu bagaimana wong oh, saya teliti tulisannya itu cocok dengan kitab Tarikh Al-Baghdadi kok benar kok. Saya cocokkan lagi dengan kitab putih manuskrip juga benar kok, enggak, enggak salah kok. Salahnya di mana? Kalau masalah penyebutan halaman 569, jus 8, kitab tari al-Baghdadi itu kan beda cetakan. Kalau punya saya kan 669. Karena cetakan saya beda dengan cetakan kitab al-Baghdadi punyanya Kiai Haji Madudin Usman. Enggak benar, Pak Jajat Sabudin. Umi Cafe dari Genteng Banyuwangi. Dari sih mudah-mudahan manfaatkan. barokah. Amin. Gih, sami-sami Ibu Umi Cafe. Semoga kafe penjenengan laris manis barokah. Gih, dari Genteng Banyuwangi, Kecamatan Genteng. Nah, turun dari <coughs> uh, Gunung Gigi apa Gunung itu? Tir itu, Gumitir langsung masuk ke Kecamatan Genteng itu. Kalau dari sini, dari Surabaya, enggak. Di monggo, Ibu Umi kami. Pak Suhertono, Assalamualaikum Pak Yai, Walid Dari Ngaos, Cerahkan terus, biar mungkin pintar sadarkan dari cerita Khurovat dan hadis-hadis palsu. Nih, Pak Suradono, insya Allah, menggema, menggelurakan terus kebenaran supaya kebatilan mundur. Wakul Jaal Hak, wa Kol Bawil, Inal kana Kalau tidak, kebenaran yang tidak diorganisasi dengan baik dan tidak disampaikan secara masif terus-menerus maka akan kalah dengan kebatilan yang terus digelorakan. Jadi kita harus istiqomah. Ya sayangnya saya tidak bisa setiap hari ngupload video di channel ini, Pak Zaratono, karena ya ada aktivitas yang saya harus lakukan setiap hari ini. Pak Winaryanto, Anto, sampun satu tahun tesis Kiai Medudin, Menawi wonten kiai Gus Ustad engang tetep boten sakit nerami, nggih dimaklumi mawon kiai, gih namung sak monten daya nalari pun didonga sadar sadar gih tetep harus didonga dan harus berusaha untuk menyadarkan gih Pak Winaryanto Anto. Karena apa? Uh, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum rakyat Indonesia semuanya jika rakyatnya atau kita semua ini tidak ikut turut serta merubahnya. Kalau kita hanya berpangku tangan saja, apalagi menyerahkan segala keputusan kepada kepala negara, misalkan ya nggak bisa, beban kepala negara itu juga berat. Mikirkan hampir 300 juta penduduk Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai warga negara kita harus turut serta membela negara, ya. menyelamatkan negara secara bersama-sama. Begitu, Pak Winaranto. Black magic, mereka mengarang hadis itu dari Jawa Barat. Kemudian mereka mengatasnamakan Muhammad dan Allah. Oh, enggak, Dari Jawa Barat. Nge. Mereka mengarang hadis itu dari Jawa Barat. Kemudian mereka mengatasnamakan Muhammad dan Allah. Nge. Mungkin bahasanya ini bahasa kelas tinggi ini, Pak Black Magic. Mereka berkaca kepada pengarang Asmaraman Kopinghu. Oh, enggak termasuk penulis cerpen cer, niku Ngarang buku cerita silat saja bisa laris manis di pasaran nggih. Ini termasuk kan strategi pemasaran. menurut saya itu marketing, manajemen marketing. ini menurut manajemen marketing Gus Rumel Abbas itu tidak salah. Tapi salahnya itu ketika masuk ke dalam ranah milah dunia. Karena apa? Ada dosa dan pahala. <laughs> Tapi kalau segeruda gerudu bantal-bantal kuntal orang peduli halal halam <laughs> antara haral dengan halam separuh halal separuh haram separuh hal halal Haral dan halam separuh separuh jemboh itu berarti segaya aturan itu loh okay. Pak Wiranda Anto engkang kulahiran kok wonten khusus lagi calon dokter sing boten nyandak daya pun? saking menipu, meniko, kok kulokin kinten, eh, enggang awam, luwe enggak ada daya nala, leres ini pun gustur, enggih. Justru orang awam yang bisa mikir, coba dipikir bareng-bareng, enggak -bareng. ada orang yang meninggal dunia. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu katanya ketika diziarai oleh Imam Arifai bersama dengan 12 jamaahnya, pengikutnya itu melihat langsung bahwa tangannya kanjeng Nabi itu keluar dari makannya. Dan nyalami Imam Arifai, disaksikan oleh 12.000 orang. Ngomong apa? ya? Ngomong apa dalam sejarah, nggak pernah kanjeng Nabi bangkit dari kuburnya. Itu berarti pelecehan. Pelecehan, penistaan agama itu. Lah, ngono bener gue sih percaya. Pengikutnya Habib itu banyak yang percaya. Itu bagaimana? Coba lah, dipikar pikir 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 diwolak-walik, walik-wolak. Justru orang, -orang desa, desa, yang disini-disini disin, itu hidayah Gusti Allah ini malah tak masuk akal, gak jelas itu. Cerita porano hadis itu. Paling cerita-cerita gawiannya Habib Alawi Dewi itu. Nah, ini malah orang-orang desa itu. Yep. Justru yang calon dokter kok malah reso mikir. Gus Rumel abah coba dengarkan. Kiai Haji terus Romli dengarkan. Lihat ceramah-ceramah Habib Pak Alawi itu. Kiai ya, Haji ya, Lutfi Gus Wafi, ayo coba lihat, lihat dia Jangan hanya lihat masalah kita kita saja, fakta di lapangan. Kepala Kiai Sorban Kiai itu lebih terhormat kakinya katup yang kotor. Bayangkan. Kalau umat Islam Indonesia memenuhi baik maka di dunia akan dihancurkan oleh Allah. Habib Novel Alaidrus, Gedabrus, ini sih percaya Mbak Belo itu bagaimana coba 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 kita berbicara apa ya e, etika sajalah ya etika etika dalam beragama etika dalam berkata-kata gitu aja masuk apa enggak gitu aja nggak usah mikir terlalu jeruk nggak usah mikir terlalu jeruk pak Winarisanto akeh kang bodoh apal Quran hadis mung iso lan cerita namung sebatas ngonten ngonten gitu pak Winarisanto Akeh kang apal Quran hadis Demen ngafir ke Marang liyane Kafir dewe Gak Tondo wis ilang akal batine. Ya. Jadi akeh wong sing apal Quran hadis tapi seneng ngafir no Ya termasuk salafi, <guluh> wahabi, ya. kafir we. Gak podo karo aku kafir sesat neraka. Sebenarnya aku dewi. Najis weh, kafir murtad. Aku sebenarnya dewi. Padahal ya apal Quran hadis apal. Iya Gih. atau saat ini. Terus okay. Pak Bu Zain Zeta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalangan kabab itu lebih baik membaca sawah daripada bacak nasab. Karena bertani itu mulia. Agar jangan nyaplok lahan. Asalkan jangan nyaplok lahan orang lain. Sedangkan baca nasab. Nasab itu hina. Apalagi nyaplok nasab orang lain. Gih. Terus. Bu Lebih baik Luku baca sawah kerja jadi petani yang penting tidak membaca nasab apalagi membaca hadis sanat hadis memalukan memilukan kerja apapun yang halal nggak apa-apa jadi pengemis itu tidak kepepet dari badan ngerampok mati ini uang dan habib hani lah lebih baik ngerampok daripada meminta-minta <laughs> ngomong ngopo. Gih berikutnya gih. Alhamdulillah dari ibu alhamdulillah bapak alhamdulillah. Kasihan Rumel hanya demi kepentingan sesaat hingga rela membohongi umat dengan modal khatis palsu hanya untuk menutupi kebohongan ditutupi dengan teknik kebohongan yang lain. Gih leres ngoten pak alhamdulillah. Memang faktanya seperti itu sudah saya luruskan. Semoga beliau uh, terluruskan dan menerima pelurusan. Gih Alhamdulillah, uang ahli dusta tidak layak untuk dijadikan saksi. Apapun perkataan yang keluar dari mulutnya tidak layak untuk dipercaya. Leres Panjenengan. Kalau saya berdusta dengan sengaja, maka saya minta kepada Panjenengan semua lewati saja omongan saya. Kalau saya berdusta dengan sengaja, loh, dengan sengaja tanpa dasar referensi data, loh, jangan percaya omongan saya. Sampean berhak menilai saya yang gedabrus sama seperti Habib Alawi. Saya akan berusaha untuk tidak berdusta. Karena apa? Alamatul munafik termasuk adalah bila berkata dia berdusta. <laughs> bila dipercaya dia mengingkarinya, mengkhianatinya. Gih, okay. okay. Pak Alhamdulillah. Lalu kan? Lam alib, lam alib. Kalau urusan kebenaran ikut, pleret canggem tai. <laughs> Ini ya kesuat pleret itu ya baik. Ya kadang-kadang kadang kebaikan orang itu enggak harus sama seperti kebaikan lainnya. Jadi kemungkinan ada yang kurang cocok dengan Guswal Pleret. Guswal Pleret itu ya orang yang baik. Kebaikan beliau punya pondok pesantren Rododul Fatihah. Malam-malam Jumat hari-hari besar juga tibaan ya dan bersama. Jangan dilihat beliau itu beristri empat. Lawang di dinafkahi tanggung jawab dewi. Lalu apa kita kok iri dengki? <laughs> kan gitu. Kadang ada yang bunyi karena dia main rocker. Masalah musik nyanyian itu menurut Imam Al Ghazali sebenarnya tidak membawa banyak maldorot itu ya enggak apa-apa. Kalau menurut Salafi babi jadi ya haram ya. Oleh sebab itu menurut Islam yang fleksibel di Indonesia ini yang penting isi lagunya nadanya menghibur wajar manusia itu suka hiburan naluri seorang manusia itu wajar mencari hiburan jangan dilarang main sekat di Cina di Korea di Rusia di Finlandia di Belanda itu uang wong tua yang umurnya 80 tahun itu supaya happy happy itu bagaimana kumpul kumpul main sekat main remi apa apa sih jangan hanya tegang saja ngurusi agomo saja mati nom gitu loh saya umumkan kepada para kiai di seluruh Indonesia Nusantara pemangku pemangku pondok pesantren jangan tinggalkan hiburan jangan hanya hiburan wanita saja nanti kalau nggak kawin lebih dari satu dua nanti akhirnya tambah nelangsa nikmati kehidupan proyai, surga itu sudah digelar di mana-mana yang penting halal Makan halal gak apa-apa. Saya dulu tua di pondok itu didoktrin sama guru saya itu, ojo mangan enak, ajar nafsumu, jangan nuruti hawa nafsu. Kalau nafsu bisa dikendalikan dengan cara di manage dengan baik, ya nggak masalah kan? Mangan sate itu ya halal, mangan restoran ya halal. Turun hotel itu ya halal. Tuh, turun, turun hotel berarti lapo-lapo. Jangan begitu, jangan suudon kiai itu supaya banyak hiburan ya agar panjang umurnya. wajung <laughs> ngurusi santri dok kayak saya ini <laughs> jangan jangan gih enak jadi uang biasa tapi memiliki amalan yang luar biasa. deh Be. begitu Pak Solihin lihin, lihin. rumien Kulon percaya para habib niku duriah rasulullah saat niki Kulon buatan percaya Maju terus yai pantang mundur nyukani pencerahan datang umat walaupun dihina. Nggih, saya itu sudah warak atau kenyang dihina Pak sulihin Lihin. Tapi tetap lau mata laim. Saya tidak yakhof. La yakhofuna lau mata laim. Saya tidak takut. Asalkan benar. Sesuai dengan apa yang saya yakini dan ada dasar keyakinan saya itu. Itu. Jadi niat saya adalah meluruskan yang dibengkokkan selama ini Insya insyaallah istiqomah nggih Pak Solihin. Ujang Ishaq Subra tadi. Assalamualaikum Romo Guru KRT. Adah, kita ini jangan Romo Guru lah sama-sama nggih Pak Ujang, sama kita ini sama. KRT mbah Terima kasih atas pencerahan ilmunya menurut saya yang fakir dan do'if, jangan terlalu merendah. Menurut akal sehat juga namanya ilmu itu pasti benar kalau tidak benar bukan ilmu ngi, ngi, terus ada ilmu yang uh, ngawuriah itu juga ada nih Pak Ujang Iskak ngarang-ngarang Dewi itu juga ada nih ada ilmu penemuan terbaru jadi ilmu itu sebenarnya tidak paten enggak ada ilmu ilahiyah ilmu uh, basyariah. ada ilmu langit dan ada ilmu bumi lain begitu <tuh> ilmu agama dan ilmu dunia dalam pergaulan kehidupan manusia. Oke, Alhamdulillah. Semoga PBNU segera memfasilitasi dialog terbuka secara resmi. Hadirkan Kiai Imad Al Bantani dan kawan-kawan Trah Wali VS Habib Taufik dan kawan-kawan Klan Baalawi biar tidak mewariskan polemik ini pada generasi era berikutnya. Siap. Siap. Saya tidak main-main. Siap. Oke, Alhamdulillah. Just entertainment lokal. Matur nuwun sami-sami, just entertainment lokal. Hayat Dares. Romel Abbas bulat-bulat jadi ya sok benar sendiri, ya karena memang untuk memancing uh, investor. <laughs> ya yang namanya man manajemen marketing, gitu. Ya. itu begitu, gitu. Ya, Pak Hayat Daris. Aisyah yes. Assalamualaikum warahmatullahi Nur, Para ulama pribumi kita ini ingin agar sejarah lurus kembali demi anak cucu kita nanti. Tapi kenapa masih saja ada justru pribumi yang memusuhi kita dan malah tunduk pada bani nasab palsu yai? Enggak. Cara menghancurkan sebuah bangsa, kaburkan, kuburkan, dan kabarkan bahwa nenek kakek moyangnya dulu itu adalah primitif dan bodoh. Orang Nusantara itu bodoh dan primitif. Akhirnya apa? Diiani, diamini sama generasi kita ini, akhirnya ya jadi seperti ini. Jadinya seperti ini. Coba kita lihat, orang-orang Jawa yang migrasi ke Suriname sana, sudah tiga generasi sekarang ini. Tahun 1895-an, mulai 1889 sampai 1930-an. Ada 30.000 ribu yang migrasi dari Jawa, Sumatera, ke Belanda, lalu dari Belanda ke Suriname sana. Mereka sudah kehilangan sejarahnya, nggak punya sejarah peradabannya sudah hilang. Karena apa? Oleh penjajah dikaburkan, dikuburkan bukti sejarahnya, diputuskan, lalu diceritakan, dikabarkan dengan cerita-cerita palsu versi penjajah. Nah ini yang mau dilakukan oleh Pak Alawi dan muhibinnya pendukung-pendukungnya. Berikutnya, oke. Pak Eko Ananda Tuhara. Assalamualaikum, Mas Kartin Ria dari berbes ikut nyimak perjuangan panjenengan dan kan semoga segera ada hasilnya yang dihadapi adalah para pembegal nasab yang sudah tidak takut dosa Ngi, leres pak, eko ananda harus siap pangis itu dan tunggu panjenengan saya hanya minta bantuan doa panjenengan, pangis itu panjenengan semua, saya tidak minta dana transfer ke rekening saya, yayasan saya, enggak silahkan jenengan untuk menafkahi fakir miskin doa pak, di sekitar tempat panjenengan yang ada Ngi. Belajar ilmu di tahun 80-an, 90-an dari mbah-mbahku dan sekolah formal. Sunan Kudus adalah Syed Ja'far Sodik, bukan Kabib Ja'far Sodik. Keturunannya pun membaur dengan masyarakat secara tidak rasis. Gih, bener belajar ilmu. Mbah Sunan Kudus, Syed Ja'far Sodik itu pakaiannya juga tidak pakaian udeng-udeng. Enggak, ya pakaian biasa kayak orang Jawa. Menyelami, bahkan beliau adalah seorang waliul yang paling toleransi. Di Kudus itu tidak boleh menyembelih sapi. Karena sapi itu hewan yang dihormati, andini seperti di Bali, seperti di India sana. Oke. Berikutnya, oke. karena sudah di kode ini satu satu lagi. Oke. Tadi ada sekilas ya. Gus Rumel Abbas lah ini saya baca. Nanti serlingnya saya mau gabung. Daripada nuduh orang lain berdusta, ngomong itu di depan saya langsung, jangan monolog. <tuh> monolog itu tidak dialog. <tuh> Sendirian ya. Saya kan dialog dengan penulis ini semua kan ya dialognya. Nah, karena nggak uh, ada uh, sistem seperti apa ya, seminar live zoom itu ya. Ya maka Sementara dengan cara jenengan nulis seperti ini, Gus Nurmel Abbas, nanti bisa saya bahas. Sudah saya sampaikan di awal, jenengan itu cobalah dengarkan, lihat video saya yang khusus untuk panjenengan, menasehati panjenengan. Jangan biasa-biasa berbohong, berdusta. Coba ayo buka-buka kembali data. Oke. Jangan males buka-buka data. Jadinya ya menyesatkan banyak orang nanti kalau sesat sendiri itu enggak masalah kalau menyesatkan banyak orang kan yang bermasalah sama dengan mansana sunnatan sayiatan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila kiamah selamanya dengan mengatakan al-alal 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 maka dosa sejarah akan jenengan tanggung ila milik kiamah kalau ilmu yang bermanfaat enak Idza mata bunu Adam ing anu amalu ilam yang salatin takutin jariatin au ilmun yunda fa'ubih, Ilmu yang bermanfaat ini enggak masalah. Awwalatin sholihin itu ulah enggak masalah. Kalau ilmu yang tidak bermanfaat tapi menyesatkan banyak umat itu yang akan terus menerima pensiunan dosa ila yaumil kiamah sampai di akhirah. Ini yang harus kita takuti nggih, Gus Rumel Abbas, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Rasulullah, pesan-pesan Rasulullah itu sudah jelas mengkada ba'aliyah muta'ami dan faliyata maka ada uminan nar tolong lihat jangan hanya data pustaka saja lihat karakter orang yang jenengan bela itu seperti apa bahasanya kata-katanya perilakunya memodifikasi agama mencampur adukkan saya yang paling mulia ras tertinggi anak khairu minhu kholak tani minnar wa mintin sama seperti siapa Anarob buku mula sama seperti siapa. Ayo, alawi itu juga begitu yang kamu bela itu begitu gitu loh. Jadi dengan mungkin sudah kena doktrin, mungkin sudah kena gendam, jadi harus digendam ulang. Kalau minta dibersihkan brainwash tempat saya saja atau ke Gus yang ada di Jepara yang paling dekat itu siapa ya uh, yang kemarin membela saya itu Nur Mas Nur Mas channel itu itu ada itu ahli membersihkan pengaruh gendam ngeruat atau istilahnya nyuwuk lah ahli suwuk beli itu Nur Mas channel itu bisa untuk jenengan datangi mau bodoh biar sembuh dari pengaruh gendam karena apa kalau sudah ini diputer itu langsung berubah ya ketemu Habib Umar bin Hafid itu gini diputer langsung alam bawah sadar ya otak kecil ini yang aktif ya otak besar kecil kiri kanan itu enggak nggak main gitu. <laughs> jadi mohon Gus Romel Abbas simak mulai dari awal tadi kita kita yang saya bacakan yang saya bawakan saya tampilkan ke panjenengan sekali lagi pesan Kiai Haji Usman untuk panjenengan takutlah akan dosa. Jangan berdusta, takutlah kepada Allah yang Maha Esa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga tulisan panjenengan yang ribuan yang belum sempat saya bacakan ini dibalas oleh Allah. Setiap hurufnya dengan kebaikan-kebaikan. Dan apabila ada yang kurang baik tulisannya, isinya, kandungannya, semoga diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya Gus Rumel Abbas Al Ahdal dari Jepara, Jawa Tengah, semoga sadar diberi hidayah, diberi maunah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya akhina al karim Rumel Abbas Al Ahdal. Amin ya robbal alamin wa ya اخر الكلام والعفو منكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته